Ayah Bibi Ardiansyah, Faisal mulai merasa gerah dan terganggu dengan sikap Dodi Sudrajat. Baru-baru ini melalui kuasa hukumnya, Dodi Sudrajat menyatakan akan melaporkan Fuji jika tidak meminta maaf kepadanya. Hal itu lantaran dikira Dodi Sudrajat Fuji menuding dirinya menerima uang asuransi Vanessa Angel sebesar 500 juta. Mengetahui bahwa Fuji diusik oleh Dodi Sudrajat, sebagai ayah Faisal pun langsung pasang badan. Diakui Faisal bahwa dirinya bingung terhadap Dodi Sudrajat yang mau melaporkan Fuji. Saya juga bingung kesalahan apa yang dibuat, rasanya nggak ada anak saya membuat kesalahan, kata Faisal dilansir dari YouTube Intense Investigasi. Ayah Bibi Ardiansyah mengatakan bahwa Fuji selama ini tidak pernah ikut campur terkait permasalahan yang dialami Dodi Sudrajat. Anak saya Fuji itu nggak terlalu ikut-ikutan, kata Faisal. Apa yang harus dia minta maaf, ngapain dia? Saya rasa nggak ada, sambungnya. Kemudian Faisal pun menyinggung soal asuransi Vanessa Angel yang sedang ramai dibicarakan. Terus kenapa dengan uang asuransi? Memang uang asuransi itu ada terus apalagi? Apa masalahnya di situ? Kata Faisal, kan memang ada asuransi prudensial itu. Cuman sudah cair atau enggaknya saya nggak tahu, sambungnya. Lalu Faisal mengatakan kalau Dodi Sudrajat salah alamat mengira keluarganya mencemarkan nama baiknya. Saya rasa mungkin salah alamat, apa yang kami cemarkan, ujar Faisal. Kami hanya menerima apa yang disampaikan oleh pihak agen asuransi pada pihak saya, sambungnya. Dijelaskan Faisal bahwa Fuji selama ini tidak ikut campur soal asuransi Vanessa Angel. Di mana letak kesalahan kami, anak saya, Fuji, juga gak ikut-ikut, dia kerja-kerjain kerjaan dia, gak ikut urusan asuransi, jelasnya. Faisal mengaku sudah merasa gerah atas sikap Dodi Sudrajat yang sering melaporkan jika ada masalah. Ayah Bibi Ardiansyah menegaskan bahwa sedari dulu dirinya hanya diam, dan bisa saja membalas Dodi Sudrajat. Kalau dikit-dikit laporan, saya dari dulu diam, saya juga bisa-bisa balas, tapi pengacara saya juga pasti gerah juga, jelas Faisal. Namun Faisal tidak mau melaporkan balik Dodi Sudrajat lantaran ingin memiliki besan. Selama ini kan apa yang dilaporkan kami kan enggak balas, diam saja pengacara saya, kata Faisal. Saya bilang sudah biarkan sajalah. Banyak yang menekan saya, melaporkan balik, enggak usah, saya enggak mau. Saya ingin punya besan, sambungnya.